Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang juga merupakan Sekretaris Daerah Emma Sumarna menegaskan kepada perusahaan ojek daring untuk mewajibkan seluruh pengemudi melakukan swab test jika ingin beroperasi kembali mengangkut penumpang di Kota Bandung. Menurut Emma, pola penyekatan di kendaraan dan penyediaan alat kebersihan sudah disiapkan oleh penyedia aplikasi. Namun, hal itu dirasa belum memberikan jaminan keamanan kepada penumpang. Secara umum mereka sudah sangat siap ya, diantaranya ada Grab atau Gojek Protect, kemudian juga itu untuk meyakinkan bahwa dari aspek apa istilahnya, dari aspek keyakinan, kalau sunama regreg lah ya, bahwa mereka tidak berinteraksi dengan para mitra atau driver ini. Tapi tadi kami sarankan ya, bahwa si driver ini atau mitra ini disarankan mereka ada surat keterangan bahwa mereka itu sudah bebas dari COVID. Tentunya ini dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, dalam hal ini adalah lembaga kesehatan. Emma menuturkan syarat tersebut wajib dipenuhi dan melalui rapat yang sudah dilaksanakan. Menurut Emma merupakan komitmen yang sudah sama-sama disepakati dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dipenuhi. Proses pun bisa dilaksanakan seperti misalnya melalui puskesmas. Karena semua puskesmas yang ada di Kota Bandung saat ini sudah mampu melaksanakan swab test. Aditya Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.